Astagfirullahalazim, apaan ini? Ternyata dia order makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Novia Yas. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Selamat menonton. Jadi ceritanya paket Pak Suami itu baru datang teman-teman. Nah karena dia masih kerja, jadi suruh saya bikin video unboxingnya. Oke, langsung kita unboxing aja ya sekarang. Sebenarnya penasaran juga nih, soalnya di resinya itu tidak ada deskripsi produknya teman-teman. Astagfirullahalazim, apaan ini? Ternyata dia order makhluk hidup dan itu keong teman-teman. Ini udah ada beberapa yang muncul. Coba kita buka lagi. Ternyata nggak cuma satu dua teman-teman, ini banyak banget, ada puluhan. Padahal tadi di WA itu dia bilang katanya cuma ada beberapa. Dia suruh ambil keongnya dimasukkan ke akuarium 3 ke atau 5. Nah ini gak cuma 3 atau 5, ini berlipat ganda, ini udah puluhan ini. Ih, agak geli juga ini teman-teman. Lagi enak-enak tidur siang malah dibangunin suruh ngurusin paket. Dan ternyata paketnya itu isinya keong. Ini. Nah ini dia keongnya teman-teman. Ini motifnya lucu sih. Nih, cari yang lain mas. Ada yang mencuri itu. Tuh, nih. Dia masih hidup. Tuh ada yang polkadot kayak gini. Ada juga nih. Tuh. Ini entah keong apa ini namanya. Ini ada telurnya. Yang bertanduk. Nah. Ini guys, ada yang bertanduk. Bukan. Nih, ini ada modelnya kayak gini, kayak gini. Wah, ini ada yang bertanduk juga. Ini yang motifnya polkadot. Nah, yang ini yang garis-garis tapi dia itu rapat. Yang ini agak ini ya, ada syaratnya. Tuh. Lucu sih. Yang ini polka, ini modelnya kayak gini. Ada juga yang kecil-kecil tuh garisnya. Oh ini beda lagi nih, garisnya lebih halus. Gigli tahu? Yang juga nih kayak ada bintik-bintik. Terus gitu Pak Suami suruh milihin yang bagus dimasukin ke akuarium. Ini udah kayak permen blaster nih. Yang ini. Nah teman-teman, ini sekarang saya mau masukin keongnya ke akuarium. Ini sudah saya pilih beberapa yang menurut saya itu bagus ya. Nah ini juga harus hati-hati karena di sini sudah ditanami beberapa tanaman air. Dan ini harus hati-hati teman-teman karena tanaman-tanaman ini mudah sekali tercabut. Saya penasaran deh, suami bunda-bunda di rumah ada yang serandom ini nggak sih? Apa cuma suami saya doang? Suami saya tuh dari kemarin udah order ini tanaman air, terus ikan lah, terus udang. Nah terakhir ini keong teman-teman. Nggak tahu deh, besok dia mau order apa lagi? Saya pikirkan mau lebaran, kirain dia order sarung, peci, atau hal-hal yang bau-bau lebaran. Eh, ternyata isi akuarium yang dia order. Akhirnya selesai juga tugas saya memasukkan keong-keong ke akuarium ini, teman-teman. Karena akuarium ini tidak terlalu besar, saya hanya masukin beberapa aja. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.